Ucapan Ruda Paksa Siswi SMP di Lampung sengaja tak beri makan tiga hari kalau mati tinggal dibuang. Ucapan sadis pelaku Ruda Paksa Siswi SMP di Lampung membuat korban menangis. Sepuluh pelaku itu sengaja tidak memberi korban makan dan minum air putih selama tiga hari. Bahkan saat korban meminta makan, para pelaku pun tidak peduli. Mereka mengatakan, "Jika korban meninggal dunia, maka jasadnya tinggal dibuang." Beruntung di hari ketiga, korban berinisial Na, 14, itu ditemukan oleh orang tuanya. Na ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam sebuah gubuk di tengah kebun. Udah tergeletak gak berdaya, udah kayak mayat hidup, kata Ibu Dana, Leni dikutip dari Youtube Uyakuya TV, Senin, 25 Maret 2024. Saat itu pakaian yang dipakai korban sudah dilepaskan beserta pakaian dalamnya. Korban hanya dipakaikan daster oleh para pelaku mana gak dikasih makan minum tiga hari dua malam. Posisi gak sadar diri, kata sang ibu. Selama tiga hari itu, korban nah hanya dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Tujuannya yakni agar korban lemas dan tidak melawan saat roda paksa. Menurut Nah, pada tanggal 14 Februari 2024 itu dirinya hendak latihan futsal. Kemudian ia mendapat pesan WhatsApp dari pelaku bernama Apri yang merupakan pacar temannya. Apri lalu mengirimkan temannya yang bernama Dandi untuk mengantarnya ke rumah mengambil sepatu untuk latihan futsal. Saat itu Na sempat menolak karena sudah memesan ojek, namun Dandi berjanji tidak akan membawanya kemana-mana. Akhirnya Na pun ikut dengan Dandi hingga akhirnya dibawa ke sebuah kebun. Na lalu dipaksa untuk ikut ke sebuah gubuk yang mana di dalamnya sudah ada sembilan pelaku lainnya, termasuk Apri. Di sana Na lalu ditarik masuk ke dalam gubuk oleh para pelaku. Langsung tarik dibawa ke kamar, dikasih minuman sama dia orangnya, katana. Kemudian setelah lemas karena pengaruh alkohol, semua pelaku bergantian memerudah paksa korban. Terus dia orang meik saya gilir-giliran, ganti-gantian, jelasnya. Nah bahkan memastikan kalau semua orang yang ada di sana memerudah paksa dirinya, termasuk dua orang yang ia kenal yakni Apri dan Dandi. Apri itu yang pertama, katana lagi. Selama tiga hari itu, Nadi ruda paksa dan dicekoki minuman keras, tanpa diberi makan sama sekali. Aku minta makan gak dikasih, dia orang bilang katanya, mati tinggal mati, dibuang, kata sambil menangis. Dari sepuluh pelaku, baru enam yang sudah diamankan oleh polisi. Sementara empat pelaku lainnya hingga saat ini masih buron. Satu dari empat ini adalah pelaku utama, Dandi, yang membawa korban ke TKP kata kuasa hukumna dari tim Hotman 900 Jean Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia